Oke guys, selamat sore. Kembali lagi di vlognya Sepu Traveling. Kali ini aku mau makan misol. Ini misol ini yang ada di deket pabrik angkor sebelah sana, ya. Pokoknya lokasinya deket warung Indo. Patokannya JNT besar ya. Pokoknya kita makan level 7. Ikutin terus, jangan lupa subscribe, like dan komen. Halo guys, selamat sore. Nih kali ini aku lagi di misol nih. Ini misol ini yang ada deket warung Indo. Gerak Buntam sana. Deket angkor. Ini di sini parkirannya luas, terus tempatnya juga luas. Muat untuk ratusan orang kalau yang di sini ya. Dulu nih. Ini sebelum masuk nih kita udah disuguhin ornamen-ornamen lampu kayak gini, guys. Tuh. Kita harus suhu dulu seperti biasa. Mati. Masuk sini. Ini kita bayar di kasir, guys. Okun. Ini harganya $3 sama minum pasti $1. Bang. Ini ornamennya kuda. Ini misol yang ada deket Gerak Buntam. Ini luas banget tempatnya nih. Ini misol yang terbesar yang ada di Sihanoukville, guys. Jadi buat kalian yang suka makan mie, ini rekomend banget miso. Ini gambarnya tuh yang pantai snack yang pernah saya upload di video sebelumnya, guys. Jadi cakep banget buat foto-foto nih. Ya, mie-nya guys. Thank you. Ini misol ini ada beberapa level, guys. Dari 1 sampai level 7 ya. Ini aku pesen yang paling pedasnya. Ini level 7.
Beef, dan ini minumannya peach tea. Ini untuk area smokingnya di luar sini, langsung pinggir jalan sini. Tuh yang sebelah sana tuh warung Indo. Soal ini adalah ini sosis, tuh ada sosis, dan ini bakso, terus ini sapi, tuh ini kalau yang level 7 itu kuahnya lebih kental banget dan yang pasti lebih pedas ya, namanya juga level 7. Jadi buat kalian yang suka makan mie, ontrog aja di miso yang ada di sini. Ini yang kedua ya. Cobain. Pedas banget. Ini tuh benar-benar level 7. Sosisnya juga kenyal banget. Ini ada angkol ungu gitu. Pedas banget. Oke.
Dalamnya juga ada jamur. Di sayurannya komplit. Enak banget, mantap. Sudah habis guys. Tuh. Tinggal airnya doang. Pokoknya ikutin terus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye.